Halo sobat bola. Jadi di video kali ini kami akan mengabarkan hasil Liga Spanyol di pekan ke-33 tadi malam. Kemudian update klasemen per tanggal 1 Juli, daftar top skor dan jadwal selanjutnya. Di pertandingan La Liga tadi malam, Mallorca berhasil menang besar 5-1 atas Celta Vigo. Kemudian Leganes kalah 0-3 dari Sevilla. Dan Barcelona ditahan imbang 2 sama oleh Atletico Madrid. Gol Barca di laga ini dicetak oleh Messi dan gol bunuh diri Diogo Costa. Sedangkan 2 gol Atletico dicetak oleh Saul lewat titik putih. Dengan hasil ini, Madrid makin nyaman di posisi puncak sob. Karena Barcelona gagal meraih kemenangan. Kini Barcelona memperoleh 70 poin dari 33 kali pertandingan. Sedangkan Real Madrid di puncak klasemen dengan koleksi 71 poin dari 32 kali pertandingan. Kemudian Atletico Madrid masih berada di posisi ketiga dengan koleksi 59 poin. Sementara itu Mallorca dan Leganes masih berada di dasar klasemen. Mallorca kini mengoleksi 29 poin, kemudian Leganes 25 poin. Kemudian di bawahnya lagi ada Espanyol dengan 24 poin. Untuk top skor sampai hari ini, masih dipimpin Messi dengan torehan 22 gol. Kemudian diikuti Benzema 17 gol, selanjutnya Suarez, Moreno, dan Aspas kini 13 gol. Untuk top assist, Messi kini mengoleksi 17 assist. Kemudian di posisi kedua ada Luis Suarez, Portugues, dan Cazorla dengan 8 assist. Dan untuk jadwal selanjutnya, di hari Kamis tanggal 2 Juli, pada jam 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat, Valencia akan melawan Athletic Bilbao dan Alaves melawan Granada. Kemudian di jam 3 dini hari, Real Betis lawan Villarreal dan Real Valladolid melawan Levante. Semua pertandingan ini akan ditayangkan oleh Bein Sports. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.